Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah nawasilu darsana fi madatil hadis Fantaina min kira'ati hadis as-saimi farhatan. Kemarin telah kita bahas apa? Hadis as-saimi farhatan. Sudah selesai ya? Ya. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-36 yaitu tentang sifatul awliya Nama Mubasyarah Nuridul Qari Bapak Setia Adi Qala yeah. mu'alif An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qala man 'ada li waliyan Fakodah zang tuhuh bil bil harbi, wama takorroba ilayya abadi bishayin ahabbu ilayya mimaf taron mimaf tarot tuhuh alaihi, wama yazalu abadi Yataqarrabu ilayya bin naufili hatta akibbahu. Ah, akibbahu. Uh, uh, akibbahu. Uh, Faidah ahabab tuhu Ahbab tuhu Ahbab tuhu kunta kuntu eh kuntu samahu alladhi yasmau bihi wabasorohul wabasorohul ladhi yubasiru bihi wa lati yabaktishu biha wa lati yamshi biha wala in la'u ti la'u li... La ti annahu la'u ti annahu wala inista'azani la'u nahu, La La wa ma tara wa ma taraddu an shay'in ana fa'ilhu taraddudi di an qabdi nafsil mu'minu nafsil mu'mini mm -hmm. يكره الموتى وأكره مساءته ولا بد له منه رواه البخاري هذا الحديث جليل أشرف حديث في أوصاف الأولياء في الـ في, في الأولياء وفضلهم ومقاماتهم wa akhbaro an muada an muadata auliya ahu muadata muadata lahu wa muharabahu lahu wa man kana mutasadiyan li adawati li adawati rabbi wa muharabati malikil maliki, -maliki wa mahzulun wa man allahu bizabi anhu fahuwa mansurun wa zalika likamali muwafaqati awliya'illahi fi mahabihi fa ahbahum wa qama bi wa kafahum ma ahimahum fa kafahum ma Ahamahum. Nah, Ahamahum. Barakallahu Ya. Syukran barakallahu fik ala husni al ah. Hadis yang ke 36. Hadis yang ke 36 yaitu sifatul aulia. Sifat para wali Allah. Apakah sifat wali Allah itu bisa terbang Atau yang bisa berjalan di atas air Atau yang bisa kata kalau orang Jawa dulu Wali itu bisa nelungke pohon kelapa itu katanya Katanya itu yang wali Allah ya. Bisa apa Jumatan di? Di Mekah ya. Apakah seperti itu wali Allah? Ya. Kita pahami hadisnya di sini ayuhal ikhwah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innallaha qala Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman Menunjukkan apa ikhwah? Eh Ini hadis Hadis Qudsi ya. Allah Ta'ala berfirman Man adali waliyan Man adali waliyan Waliyan lima da mansub Mas Okta Nam li annahu maf'ulun bih Masya Allah mumtaz Barakalawfikum ya. <tuh> Man ada waliyan siapa yang memusuhi waliku? Siapa yang memusuhi waliku? Ya. Fakat adan tuhu bil harbi. Sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Allah Taala berfirman dalam hadis kutsi ini, man ada waliyan walian barangsiapa memusuhi waliku, Fakat a dan tuhu bil harbi maka sungguh aku mengumumkan kepadanya peperangan Wama madha qarraba abdi bi ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ma ma di sini ma apa Bapak Bambang. Apa? Manafi. Nah, di sini manafi. Naam, Masya Allah. Mumtaz, barakallahu fikum. Wa dan tidaklah. Ya. Taqaraba ilaiya abdi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku. Bishai'in dengan sesuatu. Ahab 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 di sini fiil atau isim di sini fiil atau isim bapak Twinarjo. apa isim kalau isim berarti punya i'rab apa i'rabnya bapak Twinarjo Isim atau fiil, kalau isim berarti harus tahu eropnya. Bapak Sidik, isim atau fiil, Ahab. Bapak Muhammad Zainal Abidin, isim, eropnya apa? Nasab. Kenapa nasab? Maful dari taqarraba. Maful dari taqarraba. Hal sahih Bapak Setia Adi? Tuafik? Isim. isim. Kalau isim, ya Rabnya? Tuafik? <tuhafik> dibantu Bapak Rohayadim. Di Fi'il fail Fi apa? mati. Di mati hibu gitu ya. Ya, dia adalah isim. Isim cuma Eropnya apa nih, Mas Okta? Ada yang tahu? Tafadil? Hal. Hal. Masih belum? Yang lain. Lihat dari siaknya. Wa mata qaraba ilayya abdi bi syai'in uhabba ilayya mim maftaratuhu alayhi. Afli an Masih belum? Ayo keluarkan semua. Keluarkan semua. Asma al marfuat, asma al mansubat wa asma al marjurat semuanya dikeluarkan senjatanya. Wa ma taqarraba ilayya abdi dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu. Iya. Sekarang ya, kita kasih kata kunci, dia adalah Jer. Ha -ha. Berarti apa ya Rabnya? Anak kedudukannya? Mudafilai? Hmm. Masa mudhof ilaih bisyai'in din apa di tanwin? Iya, naat barakallahu fikum. Apa? Naat. Dengan sesuatu yang yang lebih aku cintai. Berarti naatnya berupa isim tafdhil ya ikhwah. Harus kepikiran ya? Iya. Dengan sesuatu yang lebih aku cintai. Ah, terkait dengan fathahnya. Karena isim tafdil itu mamnu minas sorfi. Wazannya af'alu. Ya, ternyata harokat bisa mengecoh ya. Iya. Ya. Ya. <laughs> bisa ya. harokat. Ya, dia berarti irabnya adalah jar sebagai apa? Naatnya syai'in. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai ahabba ilayya. Biasanya isim tafdil ahabbu itu gabungannya dengan ilah. Ahabbu ilayya. Ahabbu ilaihi, ahabbu ilaihim. Mimmaftaratuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya, menunjukkan kita istiqomah. Kita istiqomah di dalam menegakkan kewajiban-kewajiban, ya ikhwah, itu adalah sebab untuk memperoleh kecintaan Allah. Ya. Mahabbatullah itu diraih dengan apa? Dengan menjaga hal-hal yang wajib. Tuhu alaih. Inilah dimulai apa siapa itu yang termasuk wali Allah bagaimana sifatnya ini sifat yang pertama wali Allah itu apa wali Allah adalah yang menjaga kewajiban-kewajiban. Adapun yang dianggap wali Allah ya yang katanya bertapa, yang katanya semedi di sungai 40 hari, akhirnya jadi wali, ya maka itu bukan wali Allah. Wali Allah itu enggak apa, tidak meninggalkan Sulat. sholat. Kalau kungkum di sungai 40 hari gimana? Sholatnya gimana itu? Ha? Sholatnya di air gitu ya? Ha? Itu bukan bukan wali Allah semedi semedi sebulan atau 40 hari di gua nah, nanti jadi wali wali Allah ini sifat yang pertama ya ikhwah wali Allah itu menjaga hal-hal yang wajib wa ma yazalu wa ma yazalu ma yazalu min akhwati ma yazalu ini saudaranya apa? Karena bagus. Isimnya mana? Isimnya adalah Abdi Mumtaz. Khabarnya Ya rabu Jumlah fi liyah. Barakallahu fikum. Ya, jumlah fi fi'liyah. Wa ma abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan ya tidaklah ya seorang hamba itu senantiasa mayazalu apa faedah mayazalu faedahnya adalah untuk is istimrar ahlan bapak semantau tafadal okay. faedahnya adalah apa istimrar. untuk istimror dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan nafilah nafilah amalan yang yang sunnah ya hatta uhibbahu sehingga aku mencintainya hatta uhibbahu hatta jika masuk ke fiil mudhari maka maka apa ihwa mena, menasabkan ya hatta uhibbahu ya mumtaz na'am Bagaimana, ehwa faida, apabila kita telah memperoleh kecintaan Allah? Apabila Allah mencintai seorang hamba, masya Allah, itu nikmat yang sangat besar. Faida, ahbab tuhu, maka Allah berfirman, ya Allah berfirman, apabila aku telah mencintainya, mencintai hamba tersebut ya, ehwa, yang melakukan kewajiban dan amalan-amalan sunnah. Fa'ida ahbabtuhu Maka apa? Kuntu sam'ahul ladhi yasma'u Jika aku telah mencintainya Aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar Wa basarahul ladhi yubsiru bihi Ya, dan aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Dan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Dan menjadi apa? Kakinya yang ia gunakan untuk ber, berjalan gunakan untuk apa berjalan? maksudnya apa ini? Wah dijaga terus? Ah, bagus ada lagi? ini jangan sampai dipahami itu. ini hadis oh ini manunggalingka allah gusti itu ya <laughs> jangan akidah hulul ya atau akidah itihad manunggalingka allah gusti ini ya ini dalam mereka yang eh, hati-hati ya. berarti harus apa kita harus hati-hati ya untuk membantah syubhat mereka ya Allah eh, menunjukkan bahwasannya ini kita akan mendapatkan bimbingan Allah penglihatan kita pendengaran kita tangan kita langkah kita akan dibimbing oleh Allah itu kapan jika Allah telah mencintai kita. Jangan malah apa? Diartikan ini akidah hulul atau akidah ittihad menyatunya kholik dengan makhluk. Naudzubillahimin dari. Ya. Ini ya. Kemudian setelah itu wala insa'alani la'utiyannahu faedah wali Allah berikutnya jika meminta akan diberi Insya Allah wala ya. ini dan jika minta perlindungan akan Allah beri perlindungan ya. ini wali Allah ya. kemudian berikutnya wa ma taraddud wa ma taraddad tu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsil mu'min Aku tidak pernah ragu-ragu terhadap sesuatu. Wa ma taraddad tu. itu kan apa? Ragu-ragu terhadap sesuatu yang aku lakukan. Taraddudi seperti keraguanku. Ya, Tarot dudik seperti keraguanku ankop di nafsil mukmin seperti keraguan raguanku tentang ya mencabut nyawa seorang mukmin ya wa an shayin ana fa'iluhu tarot apa kedudukan dari tarot dudi di sini apa irabnya dan apa kedudukannya Bapak Sidik Bapak Twinarja dibantu Bapak Bambang <coughs> Khobar Ada yang lain? Mania ya Arif? Maful Iya, bagus Masya Allah Mumtaz Maful Telak Dari mana? Tarot Datu Masya Allah Mumtaz Barakulufikum Fikum. Aku tidak pernah ragu-ragu terhadap sesuatu yang aku kerjakan seperti keraguan keraguan raguanku tentang pencabutan nyawa seorang mukmin. Oh, Kenapa ya Ehwa? Ya kerahul maut, ya. yang mana ia membenci kematian. Ini tabiat manusia yang benci yang namanya apa? Kematian. Semua orang nggak suka mati. Wa ana akrohu musa'atahu. Dan aku tidak suka untuk menyusahkannya. Hadis ini dilewatkan oleh Al-Imam Bukhari ya, dan juga tidak hanya Imam Bukhari ya, Abu Noem dalam Hilyatul Aulia, Imam Bayhaki dalam Sunan Kubro yang hadis ini tentunya derajatnya adalah apa? Sahih. Maka di sini ya ikhwah, ya. Hadis ini banyak sekali faedahnya yang diantaranya adalah dalam syarah ini. Hada haditsun jalilun asrafu haditsin. Hadis ini adalah hadis yang agung adalah asrafu hadis. Ya, hadis yang paling mulia. Fi fil aulia di dalam menjelaskan sifat-sifat wali wafat lihim dan juga keutamaan mereka wa muqamatihim dan apa kedudukan kedudukan mereka fa ya. akhbara anna muadata auliyaihi muadatun lahu wa muharabatun lahu Allah menghabarkan ya ikhwah bahwasannya memusuhi para walinya itu sama saja memusuhi Allah. Sama saja apa? Memerangi Allah. Wa man kana mutasaddiyan li adawati rabb. Ya, dan barang siapa yang mengumumkan peperangan atau menancapkan permusuhan kepada Rob, wa muharabati malikil malik dan ya memerangi raja di raja fahuwa makhdulun maka dia akan terhina ya wa man takaffalallahu bidzabi anhu fahuwa mansurun dan barang siapa yang Allah jamin untuk membelanya siapa yang Allah telah menjamin untuk membelanya maka dia akan ditolong Wa dzanikalikamali muwafaqati auliyai Allahinillahi fi mahabbi muhabbihi Itu semua adalah karena sempurnanya muwafaqah. Mufaqah itu apa? Keselarasan. Para wali Allah ya terhadap Allah di dalam apa? muhabihi mencintai hal-hal yang Allah cintai. Faahabbahum sehingga Allah mencintai mereka. Wa qama bi kifayatihim Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka. Wa kafahum ma ahammahum dan Allah mencukupi apa yang penting bagi mereka. Ya, dilanjutkan bacanya. Dilanjutkan bacanya Bapak Rohayadim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu taala, "Summa dakaro sifatul auliya'i Aulia is sifati al kalimati wa ana aulia al aulia allahi hum alladina taqarrabu ila allahi bi ada i il faraidi awalan awalan bagus min solati. Min solatin, wa min, wa wa wa, wa wa naha wa 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 bil waniha, fin wa waniha, wa waniha, wa waniha, wa waniha, ngan munkari wa jihad wajihati atau ini ataf ke ini ya ataf ke solatin wanahyin gitu wanahyin nganil mungkari mm -hmm. wajihati mm -hmm. wakiyami min bil bihukukihi bihuk, bihukukihi wa hukukikin wa hukukik abadihi abadihi wal wajibati mumtaz barakallahu fikum summa dzakara sifat al awliya summa dzakara sifat al awliya asifat sifat al kemudian Allah menyebutkan sifat para walinya yang merupakan sifat yang sempurna wa anna Allahi dan bahwasanya para wali Allah humul ladina taqarrabu para wali Allah itulah yang mendekatkan diri kepada Allah ya fi ada'il fara'idi awalan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban terlebih dahulu jadi enggak jadi apa? Tentunya sebelum melakukan hal yang sunnah, perhatian dulu dengan hal yang wajib. wajib. Min sholatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa amrin. Masih ataf nih? Masih ataf nih ke sholat. Ya kan? Maka kita baca apa? Wa amrin. bima'rufin wa nahyin anil munkari. Wa jihadin. InsyaAllah sampai jihad. Dirwatu Sanami Al-Islam. Ya. Waqiyami bihukukihi. Wahukuki ibadihi al-wajibah. Ini ikhwah. Intinya adalah menegakkan hak-hak Allah. Dan menegakkan hak-hak para hamba yang wajib. Hak orang tua, hak keluarga, hak kerabat, hak tetangga. Intinya adalah hablum baik dan hablum baik. Ini yang pertama, kalau kita ingin menjadi wali Allah, jaga al-faraid, jaga al-wajibat. Ya. Tidak sebagaimana sebagian manusia sekarang semangat melaksanakan yang sunnah, namun meninggalkan yang wajib. Sebentar lagi Ramadan. Kita lihat banyak orang yang salat taraweh ya kan? Tapi apa? Meninggalkan salat subuh, meninggalkan salat lima waktu, menganggap sholat taraweh lebih utama daripada salat lima waktu. Ini adalah karena kejahilan, ya karena tidak mau belajar ilmu agama. Iya masih bapak Rohyadim, Tafodal, Wasil. Suman tikolu min dihil daro jatin daro jati ilat takor robi ilaihi bin nawafili fa'in kana fa'in kula tak fa'in kula hmm? setelahnya itu isim atau fi'il oh fa'ina iya kalau isim berarti kula Iya, fa inna kula. Fa inna kula. Jinsun. Nah, setelah kul biasanya apa Ikhwan? Mudhofun oh, iya. Ilai. Fa inna kula. Jinsin. Minal ngibadati. Alwajibati. Wajibata tadi ya. Heeh. Minal wajibati. Masru mas masruun min jinsihi nawa nawa filu fiha fado fado ilu ngadi matun tak milu faro idi wa takam malu sawabuha Iya, umdas para kalafikum Summa intaqalu min hadhihi ad Kemudian intaqalu wawu jama'ah ini kembali ke mana ini Wawu jama'ah kembali ke mana Bapak Sumanto Kembali ke Asia Malhaji dan lain sebagainya, hai Hal hai, Bapak Dwi hai, Masya Aulia, Masya fikum kembali ke? hai, kembali ke Aulia, ya. Aulia Allah. Summa intaqalu kemudian mereka para wali Allah ya. Intaqalu. Intaqalu itu apa? Berpindah. Summa intaqalu ya berpindah min hadhihi darajati. Dari derajat ini itu derajat apa? Yang wajib tadi ya. Yang wajib tadi. Ila taqarrubi ilahi bin nawafil. Menuju apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan nawafil. Dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Fa inna jinsin minal ibadatil wajibah. Fa inna jinsin minal ibadatil wajibah. Masyru' apa kedudukan dari masyruk di sini? Bapak Bambang. Apa khabar Masya Allah, mumtaz. Masyru'un min nawafil. Nawafil apa kedudukannya? Bapak Muhammad Zainal Abidin. apa naat. naat oh naat sebagai naat mana man'utnya? jinsin Jin jinsin itu jenisnya apa apa undakar nawafil Ma Anas, Berarti belum bisa jadi naat, ya? Apa ini? Ma Bapak Rohayadim. Mubtada. Terus berikutnya Mas Okta, Sohi Mubtada. Fa inna kula cinsi minal ibadatil wajibati masru'un min cinsihi nawafil fiha Siapa yang tahu? Bapak Setiadi? Maful B dari Masruun maful B masih belum? Manja Arif, mau Mudah Ada lagi? <tul -mudahan. <tul -mudahan> Kalau maful uh, maful B kan iya, artinya nafila itu ya? Iya, dia adalah rafa. Sebagai apa? Sebagai oh, ada nilai lagi? Fa'il ada lagi? Fa iya, sebagai naibul fa'il dari isi maf'ul masyru. Disyariatkan disyariatkan dari jenisnya nawafil. Disyariatkan apa? Dari dari, Berapa. Berapa. disyariatkan apa dari dari jenisnya disyariatkan apa dari dari jenisnya Ya, fa inna kulla jinsin min al ibadatil wajibati masyru'un min jinsihi nawafilu. Ya, maka sesungguhnya fa'inna, kita perhatikan di sini, maka sesungguhnya setiap jenis dari ibadah-ibadah yang wajib, itu adalah apa? Disyariatkan dari jenisnya yang sunnah. yang sunnah. Ada ibadah sholat wajib, berarti ada sholat su, sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Zakat wajib, zakat sunnah. Haji wajib, haji su, sunnah. Ada kan? Ada. Kalau udah kalau udah haji sekali kan oh. berarti satu sunnah. <laughs> nah. Iya kan? Nah. Ini ikhwah. Maka setiap jenis dari ibadah yang wajib itu disyariatkan dari jenis yang wajib tersebut apa? Nawafil-nawafilnya. Yang su, sunnah. Nawafil nawafilnya. Nawafilu fiha. Seperti gitu ya. Nawafilu fiha fadha'il. Nah, sekarang. Fadha'il ma'i'rabuhu wa ma'wadifatuh. Bapak Sumanto. Apa? Maf'ul mut? mutlak hal sahih Bapak Bambang apa maaf olbi Bapak Dwi Narjo Fadil sebagai Mubtada mana khabarnya khabar belum. ada. Mana khabarnya? Khabarnya adalah fiha. Khabarnya adalah apa? Fiha. Mumtaz. Barakallahu fikum. Fadail itu mubtada. Khabarnya adalah apa? Fiha. Gitu ya. Jadi apa? Faldoil itu mubtada dan fiha ini sebagai apa? khobarnya. Nah, mubtada khobar, irabnya apa? Mubtada khobar fiha fadha. Ini itu kan jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah tapi yang mubtada yang khobarnya didahulukan. Apa irab jumlah ismiyah ini? Bapak Sidik. Nah, berarti ada irab jumlah sekarang. Irab jumlah ismiyah. di Mahali rafin sebagai apa? Khabar dari kabar dari mana? Fadli. Fadl ya. Sahih Bapak Muhammad Zainal Abidin di, di sebagai, sebagai fi, dari dari nawafil, maful bih dari nawafil. Fi, dari nawafil. Okay. Hal sahih Mas Okta. Ma Naat ke? iya mumtaz barakalufi ada jumlah yang jatuh setelah isim nakiroh ada jumlah yang jatuh setelah apa? isim nakiroh maka jumlah tersebut sebagai apa? naatnya vimahali roh bin. jadi gini kan masru'un min jinsihina filu disyariatkan dari jenisnya ibadah-ibadah nafilah yang di dalamnya ada faldo ilu yang di dalamnya ada keutamaan-keutamaan yang besar yang di dalamnya dberh kembali ke mana nawafil ya yang kembali ke mana ke nawafil kembali ke nawafil Fadha'il azimah untuk milul fara'idha Yang apa? Menyempurnakan hal-hal yang wajib Jadi diantara fungsi amalan sunnah Itu adalah menyempurnakan amalan-amalan yang wajib Wa tukmilu sawabaha Dan menyempurnakan pahalanya Nya di sini kembali ke mana? kembali ke mana? Hmm. Kembali ke? Iya, kembali ke faroid. Kembali, mana faroid yang sebelumnya nih, yang deket ini? Ya, kan, menyempurnakan faroid dan menyempurnakan apa pahalanya? Pahala faroid, nah gitu. Iya, para kalau Kemudian, berikutnya dibaca mas Okta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala. Fa'awliya fa'awliya'u awlahi qamu fil fara'idi wal nawafili. Fatawalla fatawallahum wa akh wa ahabbahum wa ahabbahum wa lu lahum apa? Kul kullu kul kul wa ahabbahum wa ahabbahum was sahala lahum mm -mm, bagus kul kullu tari hmm, kenapa kullu tu kulla bagus Kula tori, kulla tari kulla tori kin kalau ada alif lam maka jangan ragu mentanwin mentanwin kulla tarikin yausolihi Hmm? yusoli yusolihim yusiluhum yusiluhum illa rid rodoi rodohi wawa ridahu ridahu wawa fakohum wa 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 sat, wa wasat wasatet wasatet wasat wasatidahum wasatidahum satadahum fi jami'i harokatihim mm -hmm. fa inna fa inna mm -hmm. fa, fa in isim tat eh fiil fiil fa in sam u mm -hmm. sama u sami u sami u sami mm -hmm. wa in wa inna abasaru wa in ab -soru. wa in abasaru ab sorowu ab Soru, ab Soru, wa in ab Soru, falillah. Mm -hmm. wa in batu sau, au mas wa waswu au mas, mas sau, au mas sau, favi atillah. Ya, mumtaz tes para kalafikom. Faaliy Allahi. Maka para wali Allah Maka para wali Allah ya, Qamu bil nawafil Menegakkan fara'id dan nawafil Menegakkan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah Fatawallahum Ya, Fatawallahum maka Allah akan apa? Tawalla. Tawalla itu akan mengurusi mereka. Ya, tawalla, tawallahum. Allah akan membimbing mereka. Fatawallahum. Allah akan mengurusi, akan membimbing mereka. Wa ahabbahum dan Allah akan mencintai mereka. wasahalalhum dan akan memudahkan mereka setiap jalan. Ini ya ikhwah, Allah akan memudahkan setiap jalan. Yusiluhum ila Setiap jalan yang akan menghantarkan mereka kepada keridoannya, keridoan Allah. Wawafaqhum Allah akan memberikan taufik kepada mereka. Wasadadahum Allah akan meluruskan mereka. Kalau melenceng Allah luruskan. jamii Allah akan membimbing meluruskan pada seluruh gerakan-gerakan mereka. Fa billah jika mereka mendengar, maka men mereka mendengar dengan bimbingan Allah. Wa in absaru Dan jika mereka melihat, maka melihatnya karena Allah. Wa in Dan jika tangannya berbuat, ya, au masyu atau berjalan, fa fi Maka Ya, tangannya berbuat tangannya dan berjalannya itu fa fi di dalam rangka mentaati Allah Subhanahu Wa Taala maka ya ikhwah, kita semangat untuk menjaga faraid dan semangat untuk mengerjakan nafilah nawafil nawafil yang keutamanya banyak yang menyempurnakan pahala menambal kekurangan ya Contohnya apa? Contohnya ibadah sholat lima waktu kita mungkin masih banyak kekurangannya, maka yang menambal adalah yang menyempurnakannya ibadah sholat sunnah. Terutama sholat sunnah roa, yang mengiringi apa? Sholat lima waktu. Taib. Mas Okta, Fasil. Wa <tik> ma'atas di wa ma atas didihi lahum fi harokatihim ja'alahum Mujabiyah hmm? mujabi hmm? mujabi dakwati hmm, in inna hmm. in sa'aluhu sa'aluhu hmm. a'tahum ma musolahu a'tahum a'tahum musol

Aduh, aduhu, min sururi, a'adi aadhihim, aadahum, aadahum. Ya, para kalafikom, wa ma atas didihilahum fi harokatihim dan bersama Allah meluruskan bagi mereka meluruskan dalam langkah-langkah atau gerak gerik mereka ya ma dihilahum fi harakatihim dan bersama Allah itu meluruskan ya bagi mereka gerak-gerik mereka ja'alahum mujabinat Allah juga menjadikan mereka di antara orang-orang yang dikabulkan doanya mujabi ad ya mujabi ini i'rabnya apa? Apa i'rabnya Bapak Winarjo? Ya, nah, ya. Hmm. Mujabi. Mujabi apa i'rabnya? Iya bagus apa maful kedua dari apa ja'ala mumtaz ja ja'alahum mujabid dakwah berarti kalau kita ingin dikabulkan doanya ya ikhwah maka kita harus semangat mengerjakan yang wajib dan juga bersemangat mengerjakan yang sunnah mujabina dakwah itulah wali-wali Allah insa'aluhu a'tahum. Jika mereka meminta kepada Allah a'tahum, maka Allah akan memberi mereka. Sa'alu fi'il syarat a'tahum jawab syarat. A'tahum masaliha dinihim Allah akan memberikan yang maslahat bagi agama mereka. Hal-hal yang maslahat bagi agama mereka wa dan apa? Dan yang maslahat bagi dunia mereka. Wa ini minasyururi. Dan jika mereka memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan a'adahum. -keburukan, maka Allah akan melindungi mereka. Maka Allah apa? akan melindungi mereka. Masya Allah. Nah. Dilanjutkan Mas Opta Para berikutnya. Wa dalika, uh, dalika lutfi dalika lutfi bihim wa ma'a dalik wa dalik, lutf, lutfi lutfa Latofa -la -la bihim latofa bihim fi kulli ahwalihim walaula annahu qadaa ala ibadihi fil mauti lisal salmi minhum ah perhatikan walaula kita sudah jelaskan walaula oh, laula iya. la, itu iya. biasanya jawab syaratnya ada apanya fil jawab ada la la niscaya itu ya iya. ya Lisalami, lisa lima, la lima, la lima. Minhu, aulia, aulia, ahu, aulia, uhu, aulia, uhu. Li annahum, yakruhu, nahu, al mus muskot lima al -mus. Syakotihi. Lima syakot lima syakot wa adimatihi wa, adumatihi. wa adumatihi, walillahi yak, wallahu, wa wallahu yakrohu masa atihim masa atahum musa atahum walakin lama Kana kod kodoa kodau nafid nafidan karena li abdi la buddha, la buddha, lahum minhu. Ya, Barakallahu fikum. Wa ma'adhanika la tofabihim. bihim. Dan bersama hal tersebutnya ikhwah. Wa ma'adhanik la tofabihim. bihim. Allah berlemah lembut kepada para wali Allah. Fi kulli ahwalihim pada seluruh keadaan-keadaan mereka. Allah sangat sayang, Allah berlemah lembut ya dengan para walinya. anahu bil maut dan seandainya laula dan seandainya tidak dan seandainya Allah tidak menentukan bagi hambanya kematian, perhatikan terjemahannya ya, cara menerjemahkannya gimana? Walaula annahu qada ala ibadihi bil mauti. Dan seandainya Allah tidak menentukan bagi para hambanya itu apa? Kematian. La salima minhu awliya'uhu. Niscaya para walinya, para wali Allah akan selamat darinya. Dari apa? Kematian. Seandainya Allah tidak menentukan bagi semua hamba itu mati ya, maka niscaya para wali Allah akan selamat. Kenapa ya ikhwah? Karena para wali Allah itu juga nggak suka dengan yang namanya mati. kematian. Kenapa ikhwah? Lima Karena beratnya kematian. Beratnya sakaratul maut. Beratnya himpitan kubur. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan, seandainya ada yang selamat dari apa? Himpitan kubur, niscaya saat bin mu'ad selamat. Saat bin mu'ad yang ketika gugur meninggal arsy Allah bergetar, Ya, niscaya saat bin mu'ad itu alat yang selamat, niscaya saat bin mu'ad selamat dari himpitan kubur tadi. Lima syakotihi wa adhamatihi. Karena beratnya kematian dan kematian itu perkara yang besar. Adhamatihi. Betapa besarnya apa perkara? Kematian. Wallahu yakrahu musa atahum. Dan Allah Ta'ala tidak suka untuk menyusahkan mereka para wali Allah. Allah tidak suka untuk apa? menyusahkan, menyakiti mereka. Walakin akan tetapi ya ikhwah, lamma kana al-qada'u nafidan. Akan tetapi tatkala ketetapan itu harus apa? nafidan. Ketetapan itu ya pasti ber berlaku. Gitu ya. Al-qada'u nafidan Ketetapan itu pasti terjadi. Pasti berlaku. Karena la buddha lahum minhu. Ya, la buddha lahum minhu. Maka apa? Mereka harus mengalami yang namanya. Kematian. La buddha lahum minhu. Domirhu kembali kemana? Hmm. mana iya. Iya. Al-maut. La lahum minhu. Maksudnya apa? Mereka juga harus apa? Mati. Pasti. Pasti meninggal. Iya. Ini ya, minhu kembali ke al al maut. Ya, kemudian dilanjutkan bacanya. Bapak Sidik Wabayana fi hadal hadisi sifatul awliya'i wa fado iluhum mutanawiati wa khusulu mukhabatulillah lahum allati hiya akdomu ma tanafasa fihi mutana fisuna wa anahu ma'ahum wana wana wa wa ma ayyiduhum mu ayidu. wa mu wa musaddiduhum wa mujibu dakwatahum dakwatihim ja awatihim Iya, syukran barakallahu fik. Fabayyana fi hadzal hadisi sifatal auliyai. Maka Allah Taala menyebutkan dalam hadis ini ya ikhwah Sifat al-awliya. Sifat para wali. Wa fadha ilahum al mutanawwi'ata Dan keutamaan-keutamaan mereka yang beraneka ragam. Yang bermacam-macam. Wa husula mahabbatillahi lahum. Dan mereka memperoleh kecintaan Allah. Mereka memperoleh apa? Mahabbatullah fusul ya mahabbat Allahilahum. lahum allati hiya a'domu. yang mana memperoleh mahabbatullah itu adalah aqdomu yang paling besar matana fasafihil mutanafisun hal terbesar yang diperlombakan oleh orang-orang yang berlomba Berlomba-lomba apa? Untuk memperoleh kecintaan Allah. Fidalika <tad faliyatana <-walk> fasil mutana fisun. Nafis ya ikhwah. Nafis. Berlomba-lombalah. Dalam apa? Fastabikul khairat. Ya. Wa annahu ma'ahum. Allah apa? Bersama mereka. Nasiruhum wa Nasiruhum wa mu'ayiduhum. Allah menorong mereka, muayyiduhum menguatkan mereka, wa musaddiduhum apa? meluruskan mereka, wa da tihim, dan mengabulkan doa-doa mereka. Da'awatihim. Iya, dilanjutkan Bapak Sidik. Oke, Mas Okta, lampunya bisa dihidupkan. Bismillah. Wa yadulu hadal hadisu wa yadulu hadal hadisa ala eh? wa yadulu hadal hadisu hadisu ya hadal hadisu ala isbati muhabbatullahi wa ta wa wa tiha li awliyaihi bi maqamatihim. Ya, syukran barakallahu fikum Wa yadullu dan hadis ini menunjukkan atas isbati mahabbatillah. Menetapkan apa? Sifat mahabbah bagi Allah. Allah itu apa? Memiliki sifat mahabbah. Wa dan bertingkat-tingkat mahabbatullah itu apa? bertingkat-tingkat li aulia kepada para walinya bi hasabi maqamatihim sesuai dengan apa kedudukan-kedudukan mereka semakin taat kepada Allah maka Allah akan semakin mencintai Allah akan semakin mencintai Enam Kemudian dilanjutkan bacanya Bapak Finarja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad. Ya dulu hadisuh. Ya. Allahu sovanna ya. bi usallallahu alaihi wasallam li aulia li aulia illahi bi ad bi adai al faraidi. وإكساره من من النوافل مطابق متا... مطابق لوصف الله لهم في الإيمان والتقوى في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ما شاء الله ممتاز بارك الله فيكم Wawasofan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mensifati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensifati. Li aulia Allahi. Li awliya Allahi. Mensifati untuk para wali Allah. Bi adail faraid. Para wali Allah itu melaksanakan faraid. Menegakkan faraid. Wal iksari minan nawafili. Dan memperbanyak apa? Nafilah. Itu apa? Nah, ternyata ehwa, ternyata yang lebih tepat tidak kita baca wawa sofa. Tapi yang lebih tepat kita baca wasfun. Wasfun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam li illah. Ya, wasfun nabi pensifatan nabi gitu kan ya pensifatan nabi ya terhadap wali-wali Allah yang mana wali Allah, wali Allah itu melaksanakan faraid memperbanyak amalan sunnah mutabikun khobarnya itu adalah apa sesuai ini ya ikhwah jika ada khobarnya nanti di sana maka nggak kita jadi kita baca apa fiil maudhi Enggak, jadi kita baca Alfil mati tapi kita baca apa ini isim karena sebagai mob tidak di sana ada jadi pensifatan nabi ini sesuai liwas lahum. sesuai dengan pensifatan Allah terhadap mereka para wali Allah, Allah. sama ya mutabikun ya bil imani wa taqwa fi qawlihi. Allah mensifati para wali Allah dengan apa? Iman dan taqwa. Iman dan taqwa itu ya ada Ad ul-fara'id wa nawafil. Fi qawlihi dalam firman Allah ala inna. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah mereka tidak khawatir. Mereka tidak takut dan tidak pula bersedih. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Siapakah mereka para wali Allah? Alladina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itulah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga timbangan wali Allah itu adalah apa? Iman dan takwa. Sebagian ulama mereka nasihat ya, Jika kamu melihat ada orang yang terbang di udara Berjalan di atas air Maka jangan janganlah engkau anggap dia wali Allah Sebelum engkau timbang dengan timbangan syari Bagaimana keimanannya, bagaimana ketakwaannya Ya, dilanjutkan Bapak Dwi Narjo ba man kana mu'minan taqiyan kana Allahu waliyan kana lillahi oh kana lillahi waliyan Lianna anna lian li al imana yasmalul aqaidu aqaida hmm? hmm? yasmalul aqaida wa amalu wa amalul qulubi wa amalal hmm? wa qulubi wal -jawarihi wa taqwa darbil jamiil muharramati umtas barakallahu fikum fakullu man kana mu'minan taqiyan maka setiap orang yang beriman dan bertakwa fakullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan maka dia adalah wali Allah setiap orang yang beriman dan bertakwa maka dia adalah wali Allah. Tapi wali Allah itu kan bertingkat-tingkat ya derajatnya ya. Sejauh mana ia melakukan ya sejauh mana ketakwaannya, sejauh mana keimanannya. Kenapa ya ehwa? Li imana yashmalul Iman itu mencakup akidah, akidah, keyakinan, keyakinan. Wa akmalal kulubi wal jawarihi. Iman mencakup amalan-amalan hati dan amalan-amalan apa? Anggota badan. Anggota badan, jawari. Wat taqwa, sedangkan takwa itu adalah tarku jami'il muharramat. Meninggalkan seluruh hal-hal yang haram. Beriman dan bertakwa itulah yang melaksanakan faraid dan juga nawafil. Naam. Wasil Bapak Dwi Narjo Yadullu ala asli ala aslin azimin mukaddamatun. Ala, mukaddamatun, mukaddamatun ala mm -hmm. ilallahi, acuran, wa huwal al an al faraid muqaddimatun muqaddamatun 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 ala al nawafil wa habu ila Allah wa aktsaru ajran wa thawaban bi wa taqarraba ila abdi bi ilaiya ilayya

furudi ala nawafil Iya, mumtaz para kalafikum. Wa yadullu ala aslin azim. Hadis ini juga menunjukkan kaidah yang besar ya, wah, kaidah yang agung. Apa kaidahnya ya, wah, yang kita pegang ya? Wa huwa anal faraidu muqaddamatun ala nawafil. Kaidahnya adalah faraid didahulukan daripada apa? nawafil. Ya. Faraid lebih didahulukan daripada nawafil. Wa ahabbu ilallah, ya. Amalan yang wajib tentunya lebih dicintai Allah. Wa ajran lebih banyak apa? pahalanya. Ajran, ajran kenapa nasab? Wa aktsaru ajran Ajaran kenapa nasab Bapak Sumanto? Hal. Hal, Hal tuafik Bapak Bambang? Mafulpi. Hal tuafik Bapak Sidik? Ajaran. Bapak Rohayadim? Bapak Setia Mas Okta Ya Iya Masya Allah Mumtaz Wa aksaru ajran Dan lebih banyak apa? Pahalanya Ciri-ciri tamis itu sering jatuh setelah isim apa? Tafdil. Oh. Nah. Jadi faraid lebih Allah cintai dan lebih banyak apa? Pahalanya. Tamis. Wasawaban lebih banyak pahala dan ganjarannya. Apa dalilnya? liqaulihi 'abdi Dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada apa yang telah Aku wajibkan kepadanya Wa Dan ketika tazahum ketika berdesak desaan enggak mungkin menggabungkan antara faraid dengan nawafil. Kita kadang di hadapan ini ya, Ya, berdesakan nggak mungkin menggabungkan yang wajib dengan yang sunnah. Maka apa? Ya ta'ayyanu. Maka ya jelas takdimul furud ala nawafil, mengedepankan yang wajib daripada yang sunnah. Ini orang yang fakih seperti ini. Orang yang fakih, orang yang berilmu, Ketika bertentangan antara yang wajib dan sunnah, maka mengedepankan yang wajib. Orang yang fakih yang berilmu ketika dihadapkan dua mafsadat, maka dia ketika nggak bisa lepas dari mafsadat tersebut, maka dia mengambil yang paling ringan. Ada dua maslahat yang nggak bisa diambil, kedua-duanya bareng, maka diambil ma yang paling bermaslahat. Paling besar apa? Maslahatnya. Itulah orang yang faqih, orang yang berakal. Wallahu taala alam isawab. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada Magrib hadis yang ke-37 al-bai'ani bil khiyar. Naam, Barakallahu fikum. Hiyari. Ya, bagus. <tuhkan> An Hakim bin Hazami Raimu. An Hakim bin Hisami radhiyallahu anhu qala qala Rasul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bayyani bil khiyari malam yatafarraqa fa in sandiqa fa bayi, fa bayyana fa sodako sadaqa sodako in sadaqa buri, burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama wa katama muhiqat mm -hmm. barakahu alaih iya yeah, Mantas, para Al hadis sami wasalasun al bai'ani bil khiyar. Al bai'ani bil khiyar. Ya. Jual beli itu ya ikhwah dengan hak khiar Hak khiyar itu adalah hak untuk tetap melangsungkan ya untuk tetap melangsungkan jual beli atau membatalkannya. Hak khiyar itu hak untuk memilih hak untuk memilih untuk membatalkan akad atau tetap meneruskannya. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bayyani bil khiyar. Ya. Al yang dimaksud al bayyani di sini al bai' wal mushtari. Al ba'i wal musytari penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar. Hak khiyar hak untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya. <Syukur> ma lam yatafarraqa. Ma lam yatafarraqa ma di sini ma apa? ma di sini ma apa mas nazali ma di sini ma apa ah, ma lam yatafarraqa ma apa ini ma mausul hal sahih ma Nah, di sini ma apa. Bapak Sidik. Bapak Twinarja. Manafi. Bapak Eko Hadi. Manafi. Bapak Rohayadim. Ya apa? Ma -ma -ma iya, ma masdariah dor Madama. Ma -ma. Namanya adalah ma masdariah dor -fiyah. ma Malam ya tafar Selama keduanya belum berpisah. Malam ya tafarroko. Ini yang pada madama. Artinya apa? Selama. Itu yang dinamakan dengan ma masdariah dor fia. Ya bagus. Jadi hak hiar ini adalah ketika masih dalam satu majelis, satu apa? Majelis masih di tempat jual beli, belum berpisah. Kalau sudah berpisah berarti ya nggak punya hak hiar lagi. Ya. Kalau masih dalam tempat jual beli belum berpisah maka punya hak untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya. Ini adalah hak khiyar. Ya, <messizim> fain wa bayyana. maka apabila keduanya sodako di sini, ada alif ya, aliful isnan. Ini ada fa'ilnya sodako, sebagaimana kalau kita nafs. mentas fi'il sodako, 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 sodaku gitu kan, sodako, sodakota sodakna fa'in jika keduanya itu jujur ya pembeli jujur penjual juga jujur ngomong apa adanya jujur dan keduanya menjelaskan menjelaskan kekurangannya menjual menjelaskan aib barang cacat suatu barang wabayana Keduanya, apa menjelaskan apa cacatnya, apa kekurangan barang tersebut? Burikalah, fi bayi ini jawab syaratnya. Apa? Burikalah, fi bayi maka akan diberkahi untuk keduanya pada proses jual beli keduanya, sehingga ya, ikhwah. Keberkahan dalam jual beli itu apa tergantung sejauh mana kejujuran dan sejauh mana apa kita menerangkan apa adanya. Kalau barang tersebut HP ya, HP tersebut baterainya ada ngedrop ya bilang kalau sudah ngedrop. Kalau jual mobil ya ada apa pernah keserempet dulu pernah apa, pernah dicat ulang ya bilang apa adanya kita jelaskan apa adanya yang jika tidak dijelaskan nanti menyebabkan pembeli itu apa? kecewa kecewa hmm? Hmm? Ya, apa-apa yang penting tahu, tahu aibnya nggak ada, aib yang disembunyikan, dan kita paham kalau counter itu paham ini kekurangannya, ini kekurangannya, ini kalau sudah counter paham ya nggak perlu kita jelaskan. Tapi kalau ada sesuatu yang counter nggak, kiranya nggak tahu, maka wajib kita jelaskan. Kalau pihak counter sudah tahu nih, oh ini rusaknya ini rusaknya, ini kan biasanya lebih paham daripada penjualnya yang HP nih. Tapi kalau ada sesuatu yang kiranya konter ini nggak paham, maka wajib kita jelaskan. Wajib kita. Iya, mm -hmm. nanti ada khiar, namanya ada khiar syarat, khiar aib. Kiar aib itu berarti apa? Kiar aib ketika dikirim barang ada aibnya ya, maka apa boleh dikembalikan? Kiar aib. Ya. Ada kiar syarat. Kiar syarat itu apa? Kiar syarat itu mas saya jual beli ini, tapi nanti kalau seandainya sampai rumah ternyata anak saya nggak nggak cocok boleh dikembalikan. Itu kiar syarat. Meskipun sudah berpisah dari majelis, ya kan ya? Secara kan kalau kalau sudah berpisah dari majelis kan nggak boleh dibatalkan ya? tapi pembeli bisa mengajukan hiar syarat saya beli apa namanya barang ini tapi dengan syarat nanti boleh dikembalikan lagi jika anak saya nggak suka jika nggak cocok ini namanya hiarar syarat disepakati dulu nggak boleh kalau nggak disepakati maka nggak ada hiar syarat dan kalau sudah berpisah maka apa hiar majelis tidak ada lagi ini kan hiar majelis namanya Khiar apa? Majelis karena hak khiar dipilih, diberikan hak pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan ya, ketika masih dalam majelis. Nanti ada khiar syarat, ada khiar aib, ada pembahasan macam-macam khiar Oke? Okay. Kalau misalnya dia beli barang terus nggak kepake, kita ditukar barang lagi gimana? Tad? Jadi dari awalnya sih nggak ada perjanjian nanti hmm. ditukar. Hmm. Saya enggak ada perjanjian. Hmm. Misalnya seperti kasus saya misalnya barang sesuatu yang enggak kepakai ditukar dengan barang lain. Hmm. Ini enggak ada perjanjian. Ya kita sih enggak apa-apa itu hmm. Itu boleh enggak? Iya, secara asal boleh. Boleh menukar barang, yang penting ya bukan barang ribawi ya. ya. Sudah dipakai ya, terus ditukar ya. dengan barang yang lain. Udah, belum, dipakai belum dipakai Belum dipakai? Belum. Iya, belum dipakai. Ini namanya iqalah. Ikolah itu penjual dengan rela nggak apa-apa. Ikolah namanya. jangan apa nggak apa, apa menerima pembatalan dari pihak pembeli. Namanya apa? Ikolah. Dan ini penjual nggak wajib, nggak wajib menerima. Nggak wajib menerima. Tapi kalau menerima itu suatu fadlun, suatu keba kebaikan gitu. kita Karena nggak ada perjanjian terlebih dahulu kan? Ya. Kan sering gitu misalnya. Barang ya. ya tapi masih uh -uh. baru juga. Iya, Tukar-tukar barang lagi atau kadang minta uang lagi juga enggak apa-apa. Iya. Kalau kita menerima berarti kita termasuk man aqala aqalahullah gitu nanti. Maka dapat apa? Ada keutamaan iqalah tadi. Nih, tidak wajib, tapi kalau kita menerima itu suatu bentuk ya kebaikan. Wa in kadaba wa katama dan jika keduanya itu berdusta penjual berdusta ini kimawan kula ani pun dereng angsal gitu ya penjual <tuk> <tuk> yang pembeli juga berdusta loh pak di sana aja dapat murah lho pak kok di sini mahal lah kok di sana murah kok malah beli di sini <tuk> itu penjual malah gitu ya <tuk> 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 wa in kada oh, sama-sama berdusta <tuk> kalau hati-hati tujaru fujar ya Atujar nah, itu bisa apa? Fujar ya. Masuk dalam barisan orang-orang yang fajir itu. Wakatama dan menyembunyikan, menyembunyikan cacat, kekurangan, aib suatu barang. Ya. Contohnya kalau penjual yang menyembunyikan aib barang, kalau pembeli uangnya sobek tapi dilipet-lipet gitu mereka ketahuan. Muhiqat barokatu bayihima akan dihapus barokah jual beli keduanya. Akan dihapus ya ikhwah. Barokah jual beli keduanya. Mutafakun alaih. Hadal hadisu aslun fi bayanil mu'amalatin nafi'ati. Hadis ini adalah suatu pokok. Suatu kaidah. Di dalam menjelaskan mu'amalah-mu'amalah mu yang bermanfaat Al-mu'amalah nafi'ah wal, wal Dan juga hadis ini menjelaskan mu'amalah-mu'amalah mu yang bermadarat. Apa? Ada, doroti Jadi ada takmar putohnya wa annal fasila bainan ini juga nggak jelas ini cuma kita perkirakan saja ini paling fa gitu ya Ini hilang juga hilang al fasila ya uh, punya saya hilang fa nya nggak ada tahu tahu alif sama sot sama lam wa annal fasila bainan dan pembeda fasil pembeda antara kedua jenis ya kedua jenis muamalah yang nafiah dengan muamalah yang doroh yang bermaudorot adalah apa as As wal bayan jujur menjelaskan apa adanya. Ya. Faman sadaqa fi muamalatihi Maka barang siapa yang jujur di dalam muamalahnya wa bayyana jami'a dan menjelaskan seluruh ma tawaqqafu alaihi almuamalatu menjelaskan seluruh apa yang tatawaqqaf alaihi yang berhenti yang menjadi inti muamalah tersebut ya yang semuanya apa itu berpijak pada padanya Minal awso fil maksuda Menjelaskan apa? Sifat-sifat yang dimaksudkan ya, Wa minal uyubi Aib-aibnya, cacat-cacatnya Wa naqsi kekurangannya Fahadihi mu'amalatun nafiatun Maka ini adalah mu'amalah yang bermanfaat fil ajili muamalah yang bermanfaat fil ajili fil ajili di didu, di dunia segera kan ya ajili kan segera maksudnya di mana di dunia bimtisali amrillahi wa rasulihi ini muamalah yang bermanfaat di dunia ini karena melaksanakan perintah Allah dan rasulnya Wasalamati minal ismi Selamat dari apa ikhwah? Dosa Wabinuzulil barakati fi mu'amalatihi Ini faedah di dunia Termasuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya Selamat dari dosa Turunnya barokah dalam mu'amalahnya Wafil <tuh> ajilati Dan nanti di akhirat Ajilah Di akhirat Bihusulis sawabi Dengan memperoleh apa? Pahala Wassalamati minal iqab Dan selamat dari siksa Maka ya ikhwah Pedagang yang jujur Yang menjelaskan apa adanya nanti Kedudukannya akan bersama para Anbiya wa rusul Kedudukannya dekat dengan para nabi dan Rasul Waman kada bawa kata mal uyuba dan barangsiapa berdusta dan menyembunyikan aib aibnya. Wama fil di alaihi menyembunyikan apa yang dijadikan akad atasnya. Maksudnya apa? Barang al makud alaihi menyembunyikan ya al fil makku alaihi Minas sifat, disembunyikan sifat-sifatnya. Fahuwa ma'a ismihi. Ya. Ma, maka dia bersama dapat dosa. Fahuwa ma'a ismihi. Bersama dia dapat dosa. Mu'amalatuhu mamhuqatul qat, mamhu barokah. Juga mu'amalahnya ini dihapus barokahnya. Fahuwa ma'a ma ismihi mu'amalatuhu mamhuqatul barokah. Mu'amalahnya apa? Dihapus barokahnya. Wa matanusiatil barokatu minal mu'amalati. Dan kapan ya ikhwah dicabut nuziat? Kapan dicabut barokah minal mu'amalah? dari suatu muamalah dunyahu wa ukhrahu maka apa maka pelakunya akan merugi akan merugi dunia dan akhiratnya dunia merugi kenapa dapat dosa barokahnya hilang di akhirat dapat sih siksa Wa yustadalu asli ala tahrimit Dan dijadikan dalil bihadal asli dengan kaidah ini ala tahrimit tadlis. Haramnya apa? Tadlis. Apa itu tahu eh tadlis? penjual yang tadlis. Araftum makna tadlis? Tadlis itu adalah men menyembunyikan aib dan menampakkan yang baik. Jadi ditampakkan dalam bentuk yang baik, padahal apa banyak aibnya. Tadlis. Jadi tadlis itu nggak hanya menyembunyikan yang aib, tapi apa bahkan menampakkan seolah-olah bagus itu. Yaitu tadlis namanya. Dalla sayudalisu tadlisan. Menyembunyikan yang aib sekaligus apa? menampakkan seolah-olah bagus. Wa ikhfa il uyub juga haramnya menyembunyikan aib. Wa tahrimil ghish haramnya apa? Curang, ghish. Ya. Wal bakhsi fil mawaz ma wal makayini wa dar'i wa ghairiha. Ya, Pak curang dalam timbangan dalam takaran dalam ukuran diro, ya. Fa min minal kadi biwal kitman karena ini semua termasuk bentuk kedustaan dan kitman menyembunyikan. Wa kadali katahri najash tahrimu mada najash Pokoknya yang berkaitan dengan apa? najas Ada orang yang pura-pura men menawar agar apa? Agar tawarnya tinggi. Jadi dia nggak niat apa? Nggak niat beli. Cuma ikut nimbrung, ikut nawar supaya apa? Supaya lawannya ikut menaikkan, menaikkan gitu ya. Ah, namanya apa? Entul. Iya. Kasus jawanya nggih. Hah? Elang beda nggih, beda. Iku gentul to. Ora tuku membeli nggih, nek antul enggak? Wal khida'i fil mu'amalati. <laughs> Menipu dalam muamalah. wat talakil jalabi liyabi ahum. Talakil jalab itu mencegat. Mencegat apa? Penduduk desa yang mau menjual sesuatu dicegat di jalan dibeli dengan harga yang murah. Padahal kalau sampai pasar harganya bisa apa? Mahal itu. Jadi talakil jalap itu ya mencegat apa? Para penduduk desa itu yang mau jual ke pasar sebenarnya ya, mau jual ke pasar itu loh. Dicegat di jalan, dibeli dengan harga yang murah. Gitu. Padahal biasanya yang menjual dari desa ini nggak tahu harga pasaran ya mungkin ya. Kalau nggak tahu harga pasaran, terus ternyata dia ketipu, ya dijual dengan harga murah hmm. maka apa maka berhak dia ya, apa untuk meminta Kembali. pembatalan tadi karena ditipu tadi ya. tahu nggak apa? apa-apa tahu harga pasar segini ya hmm. cuma malas ke pasar itu ya dijual di jalan aja seperti kan kalau orang orang di situ kan jual ayam hmm. ayam itu kan biasanya di didatangi gitu nggih datangi di rumah-rumah subuh-subuh itu kalau tahu harga pasar nggak apa-apa

tipu-tipu ya ada tipu-tipu iya -tipu. mungkin kan wah ini paling ya habis ongkosnya ini mahal ya ke pasar ya udah di sini aja gitu ya biasanya tahu ya kalau di desa ini sekarang ya harga ayam ya di pasar tahu iya minhum menjualkan untuk mereka ini talak kejati liyapi ahum menjualkan untuk mereka atau apa membeli dari mereka. Wajdkhul fihi al-kadhibu fi mukdaris samani wal musmani, termasuk di dalamnya berdusta dalam kadar apa? Harga dan barang. Kadar harga dan barangnya. Wa fil wasfil maqudi alaihi wa sifatnya sifat yang dijadikan akad atasnya sifat barang tergantung objek angkatnya. Wa dhabitu dalik Maka dhabitnya ya ikhwah dalam hal ini. Al bay'u bi anwa'ihi. Jual beli dengan seluruh macamnya. Wal ijarat. Wal Sewa menyewa. Wal Kerja sama. Wa oh, terlewatan. Yang ini Wa kula Ya. <mukin> kula syai'in takrah ha. ana kula syai'in takrah an yu'amiluka fihi akhukal muslimu au ghairuhu wa la yukhbiruka bihi Zopitnya ya ikhwah Anna kula shayin. Segala sesuatu Takrohu yang kamu benci Kamu tidak suka Anyu amilu muslim Kamu tidak suka Kalau saudara muslimmu itu bermuamalah Kepadamu dengannya Auhoiruhu ya. Atau selainnya Walayah yukbiruka bihi Dan dia tidak mengabarkan kepadamu Padahal apa? Dia enggak suka ya Kalo dikabarkan nggak suka, ini ada kekurangannya ini. Kalau dikabarkan nggak jadi bel, beli. Hmm. min babil kadib. Maka itu termasuk apa? Termasuk berdusta. Jika Pak Ehwa, ya tadi menyembunyikan, tidak mengabarkan, yang jika sebenarnya apa? Itu hal yang tidak disukai oleh olehmu. Wal ikhfa termasuk menyembunyikan aib. Wal ghish dan termasuk apa? curang. Ya. Dan masuk dalam hal ini pula al bai'u bi anwa'ihi jual beli dan seluruh macamnya wal ijaratu sewa menyewa wal musyarakatu wajamiul jami'ul mu'aradat ya seluruh kerjasama ya ajiluha wa wasaiquha fa kullu 'alal abdi fiha asidqu wal bayan intinya ikhwah seluruh muamalah itu wajib jujur dan menjelaskan apa adanya wala yahilu lahul kadhib wal kitman dan tidak halal berdusta dan menyembunyikan Wa fi hadal hadis isbatu khiyaril majlis fil mana Menetapkan apa? Khiyar majlis dalam jual beli. Wa anna likuli wahidin minal mutabai'aini al khiyara. Isim apa? Isim anna. Kan anna likuli wahidin minal mutabai'aini al khiyara. Bahasanya masing-masing dari penjual dan pembeli memiliki hak khiyar nggak cuma pembeli saja ya. Penjual juga anu punya hak khiyar nggak jadi saya jual kepadamu. Ini kan dalam masih dalam majelis. Ya. Imdo awil fasah. Di antara, melanjutkan dan atau membatalkan. Madama fi Selama masih apa? di tempat jual beli. Faida sabatal bayu wajaba. Jika berpisah maka telah tetap jual belinya dan wajib. Ya wajib itu wajib ditunaikan, nggak boleh dikembalikan. Wa laisa wahidin ba'da al Setelah berpisah nggak ada khiyar. Illa bisa babi bisa babin yujibul fasho. Kecuali dengan sebab yang mengharuskan apa? Pembatalan. Fasakh. Kahyari syartin ini. Hiar syarat tadi ya. ya. Au aibin aib. Ya jiduhu hiar aib yang ia dapatkan aib tersebut. Qad ukhfiya alaihi. Yang disembunyikan atasnya. Au tadlis. Atau ada tadlis au ta'addara ma'rifatu saman au musman mungkin mengetahui harga dan barang tersebut wal hukmu fi isbati hiyaril majlis anal bay'a yaqau kasiran jiddan dan hikam ini ya apa ini ikhwah apa di sini ada yang anu kehilang ah wal hikam ya mungkin dan hikmah-hikmah ya di dalam penetapan khiarmas itu banyak karena banyak jual beli itu yang ya kau kasih banyak terjadi proses jual beli ya wa kasih damu al insan banyak yang menye menyesal fi au dalam jualannya atau ia membelinya karena mungkin menyesal ya wah menyesal ini mumpung masih di majelis itu ya bisa dikembalikan. Fajalalahu syari al khiyara maka apa? syariat memberikan khiyar matris tadi. Kayatawarra wa yanduru halahu hal yumdi au au yafsah ya wallahu a'lam. Apakah melanjutkan atau membatalkan? Wallahu taala a'lam. Bisawab, alhamdulillah selesai hari ini dua hadis. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita cukupkan. Akhir kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.